Hai guys, kembali ke channel Zina Studio. Seperti semua tahu, Rabu lepas telah berlangsungnya Samsung Galaxy Unpacked 2022 yang mana telah dilancarkan 5 produk baru daripada Samsung Galaxy, iaitu Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Watch 5 dan Galaxy Watch 5 Pro. So first kali aku nak pujilah diorang punya presentation kali ni. Presentation dan juga video iklan agak menarik dan berjaya membuat aku teracun juga untuk membeli produk Samsung. So video ni hanyalah refresh untuk event Samsung pada Rabu lepas. Untuk kamera Galaxy Flip 4 ni, dia hadir dengan chip NPU yang mana menjadikan detail gambar tu lebih clear compare pada model before. Dan diorang juga hadirkan OIS dan VDIS untuk stable night video, menjadikan video pada waktu malam lebih stabil. Dia juga ada dengan flip cover screen yang mana memudahkan korang untuk check notifikasi, untuk buat Samsung Pay, untuk aktifkan smart home korang. So untuk kamera Galaxy Flip 4 ni, dia ada dengan dual lens kamera, iaitu 12 megapixel ultra wide lens dan juga 12 megapixel wide lens. Dan dengan dual lens kamera ni, iaitu kamera belakang, korang boleh jadikan sebagai selfie di flip cover screen. Maknanya bila flip korang ni korang tutup, korang boleh gunakan dua lens kamera belakang ni dan juga flip screen korang as monitor untuk memudahkan korang selfie dengan kualiti gambar yang lebih cantik dan lebih terang. Untuk selfie di flip cover screen ni, dia ada dua mode, iaitu mode default dan juga actual ratio. Yang mana bila default ni, dia lebih fokus dan zoom pada muka korang. Manakala actual default ni, dia nampakkan sekali tubuh korang lah, tubuh dan muka korang. Untuk design pula, Galaxy Flip 4 datang dengan pelipat yang lebih kecil, menjadi phone yang makin nipis, dan juga lens kamera yang lebih besar dan tebal untuk menjadikan kualiti gambar lebih jelas dan terang berbanding model sebelum ni. Untuk warna, Galaxy Flip 4 ni ada dengan 4 pilihan warna, iaitu graphite, blue, pink dan juga warna daripada Samsung Bora Purple. Samsung juga claim yang Galaxy Flip 4 ni adalah telefon lipat pertama kali air, yang mana korang tak perlu risau kalau phone ni kena air, iaitu kena hujan ataupun air tertumpah atas phone ni, sebab phone ni adalah waterproof. Bateri untuk phone ni juga akan makin besar dengan ketahanan selama 19 jam untuk video playback. So bagi aku, untuk phone kalau bateri 19 jam tu dah cukup memuaskan, dah tak ada isu bateri kot. Untuk korang yang punya kreativiti yang luas dan suka custom warna sendiri untuk phone, Samsung keluarkan edition khas untuk korang, iaitu Bespoke Edition. Yang mana dengan Bespoke Edition ni, korang boleh mix and match color mengikut kreativiti dan minat korang. So maknanya phone Galaxy Flip 4 ni korang boleh custom warna dia ikut selera korang lah. Phone ni tak terikat dengan 4 warna tu je, so sebab korang boleh custom warna untuk Bespoke Edition. Manakala untuk Galaxy Fold 4 pula, screen untuk Galaxy Fold 4 kali ni lebih besar kerana bezel di tepi screen tu telah dikecilkan. So screen kali ni lebih besar berbanding model sebelum ni. Under display kamera untuk lens kamera depan juga telah diimprovekan untuk menjadi lebih baik. Dan untuk Galaxy Z Fold 4 ni, ada 3 lens kamera lah berbanding dengan flip ada 2 je. 3 lens kamera ni ada dengan 12 megapixel ultra wide lens, 50 megapixel telephoto lens dan juga 10 megapixel untuk wide lens. Metrography di Galaxy Fold 4 juga ditingkatkan untuk dengan lebih banyak pencahayaan. So gambar pada waktu malam untuk Galaxy Fold 4 ni lebih memuaskan. Kalau korang ni suka keluar lepak malam, suka ambil gambar video belah-belah malam, memang sesuai gunakan Galaxy Fold 4 ni. Kalau korang gunakan Galaxy Fold 4 ni, memang takkan ada masalah cahaya lah. Chip untuk Galaxy Fold 4 ni adalah menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang mana peningkatan CPU sebanyak 17%, NPU sebanyak 74% dan juga GPU sebanyak 56%. Dan model ni akan hadir, akan available pada 26 bulan 8 ni. Untuk Galaxy Watch 5 pula, bagi aku ni tak ada banyak sangat sebab watch ni lebih kurang je, iaitu dia ada dengan dua pilihan saiz, 40mm dan juga 44mm. Manakala untuk color pula, dia hadir dengan 4 pilihan color, iaitu graphite, sapphire, silver dan pink gold. Kadar bacaan untuk Galaxy Watch 5 ni adalah lebih tepat berbanding before sebab dia punya contact area dekat surface tu telah dipertingkatkan. Maknanya bacaan untuk heart rate korang, kadar dekupan jantung, apa, oksigen dalam darah dan tempoh tidur korang adalah lebih tepat berbanding watch sebelum ni sebab kadar bacaan dia atau sebab dia punya contact area telah dipertingkatkan. Dan untuk Watch 5 ni juga dia hadir dengan fungsi baru, iaitu temperature sensor, yang mana korang boleh check suhu badan korang sama ada demam atau tak
tak hanya menggunakan jam ni, kita tak perlu tembak-tembak dari dah. Untuk model Pro pula, iaitu Galaxy Watch 5 Pro, dia ada dua pilihan warna je, iaitu Black Titanium dan juga Grey Titanium. Untuk model Pro ni, dia ada touch bezel, di mana korang boleh pilih menu ataupun mana-mana aplikasi dengan menggunakan bezel yang ada di screen watch, dan punya bateri sebanyak 5900 mAh. Untuk model Pro ni, dia ada satu band khas yang baru dikeluarkan, yang dipanggil sebagai Debugger Spot Band, yang mana band ni akan jadikan Watch Pro korang tu lebih, orang panggil, lebih nampak sporty lah, lebih nampak premium macam tu. Untuk Galaxy Watch 5 dan Watch 5 Pro juga akan available pada dalam market pada 26 bulan 8. Okay guys, selain daripada telefon dan juga watch, Samsung juga announce Galaxy Buds 2 Pro, yang mana saiz untuk model kali ni adalah lebih kecil dan lebih selesa berbanding model sebelum. Kiranya Galaxy Buds kali ni lebih mesra telinga, orang kata, dan bila pakai tu lebih selesa. Dan juga dihadir dengan Hi-Fi 24-bit audio. Bila kita connect earbud ni melalui wireless, iaitu Bluetooth, mostly hi-bud kita dapat hanyalah 16 byte audio. Tapi uniknya kali ni, Galaxy Buds 2 Pro ni, ia datang dengan Hi-Fi 24-bit audio, yang mana kualiti audio yang korang akan dapat melalui wireless ni lebih detail dan lebih jelas dan lebih cok. Orang kata korang boleh nikmati byte-byte lagu tu dengan penuh khusyuk. Galaxy Buds 2 Pro ni juga ada fungsi Intelligent 360 audio, yang mana bila korang dengar audio dengan Galaxy Buds ni, korang boleh dengar audio sekeliling, maknanya macam real. Kalau korang tengok movie dengan Buds ni, audio yang korang dengar tu bunyi sekeliling, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, macam tu. Dan noise cancellation untuk earbuds ni ada peningkatan sebanyak 40% berbanding Buds before. Kiranya noise cancellation kali ni lebih baik lah. Audio, kiranya kalau korang tu tak nak apa, nak dengar lagu, nak dengar audio tanpa gangguan, boleh aktifkan noise cancellation ni, so background sound tu tak mengganggu audio yang korang dengar. Dan dia punya intelligentnya Buds ni, kalau korang tengah dengar audio ataupun lagu dekat earbuds ni kan, dan korang bercakap dengan siapa-siapa je, member ataupun family, dia auto detect. So bila korang bercakap, dia detect korang bercakap, audio pada Galaxy Buds korang automatic akan menjadi perlahan, dia automatic turunkan volume audio. So bagi aku, fungsi ni agak mesra pengguna dan memudahkan kita sebenarnya. Untuk call pula, bila korang dalam call dengan menggunakan Galaxy Buds ni, audio yang orang call korang tu dengar adalah sangat jelas tanpa gangguan audio sekeliling. Dan fungsi ni menyebabkan Galaxy Buds 2 Pro ni sesuai untuk korang buat vlog, sebab dia punya fokus audio tu tajam dan tepat, dan background audio tak mengganggu percakapan korang. Dan Samsung juga akan hadirkan fungsi baru, iaitu wujud pada hujung tahun ni, iaitu LE Audio. Kalau Intelligent 360 Audio tadi, korang boleh dengar audio dengan audio sekeliling, tapi untuk LE Audio ni, korang boleh rakam audio 360 sekeliling korang. Maknanya kalau korang tengah buat kerja ataupun ada apa-apa sekeliling, dia akan rekod secara sendiri, dan orang yang ada fungsi Intelligent 360 audio ni juga dapat mendengar audio seperti aktiviti korang sedang buat semasa rekod video tu. Faham tak? Aku letakkan sekali video contoh yang Samsung iklankan pada event tempoh hari. I'm also going to be cooking some pasta. A first for our Galaxy Buds lineup. Dan kalau korang risau, kalau katakanlah Galaxy Buds ni hilang kan, lagi kan kucing kereta pun boleh hilang, apatah lagi benda kecil macam Buds ni kan, jangan risau, sebab korang boleh cari Buds ni sama ada di dalam box dia ataupun di luar box dengan Smart Team Find. So korang tak boleh risau kalau earbuds ni hilang, sebab korang boleh detect balik dengan Smart Team Find. Kiranya Samsung pun dah buat ekosistem macam Apple lah lebih kurangnya. Sekarang ni dia connect each other, so kalau hilang pun tak payah risau lah sekarang, tak macam dulu. Okay, tu sahaja guys, perkongsian hari ni. Ni macam refresh lah apa yang berlaku pada event Galaxy Unpacked 2022 Rabu hari tu. So kalau korang rasa bermanfaat, so korang jangan lupa untuk support kami, like video ni dan juga subscribe channel kami. Okay, tu je guys. Terima kasih. Jumpa lagi.